السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فميرسى رحمكم الله يوم yang paling utama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat setiap waktu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan kita termasuk dari golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang kedua ini akan kita lanjutkan pelajaran kita yaitu memasuki adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adab yang paling agung yang mencakup seluruh adab Islami baik perkataan atau perbuatan yang menatanya, yang mendorongnya kepadanya merupakan merumuskan langkah-langkah dan perinciannya adalah adab kepada Allah dan Rasulnya. Adab kepada Allah dan Rasul merupakan pokok dasar dari semua adab yang ada. Dari adab kepada Allah dan Rasulnya lah bercabang adab-adab yang lainnya. Karena pada hakikatnya adab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itulah agama secara menyeluruh. Maka itu Pengarang kitab di dalam kitab ini menjadikannya sebagai pembuka pasal-pasal buku ini agar menjadi pedoman dan pendorong kepadanya. Hal tersebut bagi mereka memahami, mengerti, dan mengamalkannya secara sempurna. Kemudian, pengarang menyebutkan. Pada akhir setiap bab Setiap adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW Beberapa buah hasil Dan pengaruh yang terpuji Yang memotivasi mendorong kita untuk mengamalkan Adab-adab tersebut Pengarang kitab ini menyebutkan di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah yang pertama menunjukkan ibadah kepada Allah azza wa jalla semata ini adab yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin. Bahawa selalu menunjuk, menunjukkan ibadah yang dilakukan hanya kepada Allah semata. Tidak diragukan lagi bahwasanya menunjukkan Peribadatan hanya kepada Allah merupakan adab teragung kepada Allah. Ini juga merupakan buah teragung dari keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Buah teragung bukti nyata ma'rifah Ma kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah teragung iman kita kepada rububiahnya Allah Azza wa Jalla. Karena dialah pemilik pengatur dan penguasa. Dialah yang telah menciptakan segenap makhluk dan melimpahkan rezeki kepada mereka. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hanya dialah zat yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia. Tidak dibiarkan begitu saja. Allah menganugerahkan rezeki nikmat yang sesuai dengan kemaslahatan setiap manusia. Maslahat menurut Allah. Kemaslahatan yang paling maslahat dalam pandangan Allah bukan dalam pandangan kita. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan kehidupan, dia yang memberikan rezeki, nikmat kepada kita. Maka sudah sepantasnya, sudah sayokianya, selayaknya bahwa setiap ibadah, setiap amal, perbuatan yang baik yang kita lakukan, kita tujukan hanya kepada Allah. Subhanahu wa taala. Tidak boleh memalingkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Siapapun dia. Apakah dia malaikatul muqarradin? Malaikat yang didekatkan kepada Allah. Atau seorang nabi yang diutus semulia apapun nabi itu. Seagung apapun seorang Rasul Atau wali yang saleh, Apalagi mengarahkan Ibadah Kepada selainnya Seperti kepada batu, pohon, bintang atau yang lainnya Kita tahu bahwa Malaikat adalah hamba-hamba yang dekat dengan Rabb, dengan Allah. Nabi dan Rasul merupakan hamba dari umat manusia pilihan Allah. Namun tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak diizinkan oleh Islam. untuk menunjukkan ibadah sekecil apapun kepada mereka. Kita menyadari bahwa orang-orang yang saleh, para wali-wali Allah, mereka juga punya kedudukan tentunya di hadapan Allah. Punya kedekatan dengan Allah. Namun Islam sekali lagi tidak mengizinkan tidak membolehkan tidak membenarkan menunjukkan ibadah kepada mereka sekecil apapun dalam bentuk apapun amal ibadah tersebut apalagi amal ibadah ditujukan kepada selain yang tidak memiliki kedudukan di hadapan Allah Seperti menyembah pohon besar, menyembah batu besar, menyembah bintang, matahari, api, dan lain sebagainya, semua sesembahan-sesembahan yang selain Allah mereka tidak berhak untuk ditujukan ibadah kepadanya. Penjelasan ini menjelaskan akan batilnya perbuatan sebagian kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Dari penyembah kubur, penyembah tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan orang yang saleh. Orang-orang itu mengharapkan dari penghuni kubur kuburiyun orang-orang yang doyan dengan kubur orang-orang yang mengagungkan kubur dari kuburan orang-orang saleh dari kuburan para wali wali Allah <coughs> mereka mengharapkan mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Serta keinginan mereka bahawa orang-orang salih atau orang penghuni-penghuni kubur itu dapat mengabulkan sebagian hajat yang mereka inginkan Padahal orang yang merat, yang mati yang berada di dalam kubur tidak memiliki kemampuan apapun untuk mendatangkan manfaat atau mudor bagi mereka yang mendatanginya. Pemirsa rahimakumullah. Tidak ada tuh belum pernah ada sejarahnya. Sepanjang sejarah umat manusia. Bahwa, bahwa orang yang sudah mati. Dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Kan gak pernah ceritanya kita dapati. Orang yang mati menguburkan dirinya sendiri. Orang yang mati memandikan dirinya sendiri. Mengapaninya, menyolatkannya bahkan ketika seorang yang saleh seorang wali seorang nabi seorang rasul ketika wafat ketika meninggal semuanya diurus oleh orang-orang yang hidup Lantas setelah kita kuburkan, dimakamkan oleh orang-orang yang hidup. Lalu bagaimana mungkin masih ada dalam pikiran manusia, pikiran orang yang hidup bahwa orang yang mati yang saleh, para wali itu masih dapat memberikan manfaat kepada mereka. Di mana akal kita kita letakkan wahai pemirsa? Tidakkah cukup kita melihat dengan mata kepala kita bahwa urusan jenazah orang yang saleh dari para wali wali Allah dari para nabi dan rasul Ketika mereka mati, semuanya sudah diserahkan, <coughs> semuanya dikembalikan kepada orang-orang yang hidup dari memandikan mereka, dari mengafani mereka, dari menyolatkan mereka dan juga membawanya ke pemakaman dan menguburkannya. Maka bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kalau orang yang sudah mati dapat memberikan manfaat. Dapat menolak mudarat, menolak bahaya dari orang-orang yang masih hidup. Sangat disayangkan musibah ini telah merata di seluruh negeri-negeri muslim. Di seluruh negeri-negeri Islam sehingga kedustaan khurafat merupakan perkara yang tidak dapat dipungkiri artinya kalau kita lihat di masa kita ini dengan kondisi kaum muslimin yang mengkeramatkan para kuburan wali-wali Allah orang-orang yang saleh bahkan yang kita sangat sayangkan kuburan yang dikeramatkan tidak jelas akan kesolehannya. Tidak jarang kita dapati bahwa kuburan yang didatangi oleh kaum muslimin pada hari ini memiliki keyakinan bahwa kalau mereka tidak lagi memiliki kewajiban syariat Islam, tidak lagi memiliki kewajiban syariat Allah. Sehingga sebelum matinya mereka pun Tidak jarang mereka sudah meninggalkan ibadah kepada Allah, tapi kuburan mereka setelah mereka wafat, setelah mereka meninggal, dikeramatkan oleh kaum Muslimin. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Di balik kedok ini, harta manusia dimakan secara batil dan secara mungkar. beberapa kesempatan saya atau kami mendatangi tempat-tempat kuburan-kuburan orang yang salah yang dikerabatkan oleh kaum muslimin pada hari ini yang dibela oleh kuburiyun bahwa ternyata kita dapati ada perkara-perkara yang mendorong mereka mempertahankan ini. Kalau kita lihat kuburan-kuburan kaum muslimin khususnya khususnya di kota-kota besar. Di hari-hari keagamaan, di hari-hari tertentu, hari-hari besar Islam. Kita lihat ramainya kuburan sehingga di sana banyak sekali harta manusia dimakan secara batil ada orang mendapatkan keuntungan dari banyaknya ziarah kubur dengan cara-cara mereka mendapatkan amplop Mereka diundang oleh orang-orang yang punya harta yang melimpah untuk mendoakan orang tua mereka, keluarga mereka yang sudah meninggal, dengan cara-cara yang jauh dari tuntunan, dari syariat Allah, syariat Islam yang sempurna ini. Maka, inilah yang sangat kita sayangkan, sehingga sangat sulit rasanya hari ini kalau kebatilan ini hilang di, di hari hadapan kaum Muslimin. Kemudian, pengarang kita mengatakan, celakalah orang yang telah dikotori oleh akalnya yang sakit, di hatinya ada morot hingga meyakini bahwa makhluk memiliki kemampuan untuk mendatangkan dan manfaat dan menolak mudarat. Tadi sudah kita berikan gambarannya. Kalau akal sehat kita kita gunakan. Jangankan untuk memberikan manfaat menolak mudarat dari orang hidup dari mereka pun mereka tidak lagi dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Manfaat apa yang bisa diberikan oleh orang yang mati kepada diri mereka saja? Apalagi harus memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Manfaat apa? Mudarat apa yang bisa ditolak oleh orang-orang yang mati? Dari diri mereka atau dari apalagi dari orang-orang yang hidup. Untuk diri mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sabdanya "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin dalam riwayat lain jika mata idza ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin qala seorang manusia meninggal wafat semua amalnya yang dapat memberikan manfaat dan menolak menolak mudarat bagi dirinya saja inkotah telah selesai. Enggak ada lagi yang bisa diperbuat mendatangkan manfaat untuk dirinya dan menolak mudarat dari dirinya. Apalagi untuk orang yang hidup. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah yang ditunjuk ditujukan ibadah kepadanya oleh umat manusia mereka tidak memiliki apa-apa dari mendatangkan manfaat dan tidak memiliki apa-apa dari menolak mudarat Allah Subhanahu wa taala berfirman إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقونه إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاعبدوا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Sesungguhnya yang kamu sembah yang kali, kamu ibadahi selain Allah hanyalah berhala-berhala. Wa berhala. taklukun ifkan dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya Apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada Allah Ilahi turja'un kata Allah. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini menjelaskan, menegaskan kepada kita bahawa apapun, siapapun yang kita tujukan ibadah kepada mereka selain Allah, yang disembah inna ta'buduna min dunillah yang ditujukan ibadah kepadanya selain Allah bahwa mereka tidak memiliki apa-apa bahwa mereka tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dari diri mereka apalagi dari orang-orang yang masih hidup seperti sebagian kaum muslimin mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan mengharapkan dimudahkannya rezeki. Allah jawab anggapan ini dalam ayat ini. Anggapan mereka Allah tegaskan dalam ayat ini. Fabtahu inda Allahir rizqa. Maka Carilah, mintalah rezeki itu dari sisi Allah. Karena hanya Allah. Azza wa Jal. Yang dapat memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dalam ayat lain. Allah Jalla Jalaluh berfirman. وَالَّذِينَ tad'una مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ qitmir. min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu seru. Kamu sembah selain Allah. Kalian berdoa kepadanya. Tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'una du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yawmal qiyamati يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله كذا كان جيكا menyeru mereka Mereka مريكا مريكا في من دنغار In tada'uhum la yasma'una du'akum Kalau kalian menyembah, menyeru berdoa kepada mereka penghuni kubur La yasma'una du'akum Mereka tidak mendengar seruanmu, tidak dapat mendengar do'amu Walau sami'u mastajabu lakum Kalaupun mereka mendengar seruan kamu, seruan kalian. Mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, tidak dapat mengabulkan apa yang kita minta. Nabi yang diutus, yang diutus oleh Allah, rasul yang diutus oleh Allah. Wali-wali Allah, orang-orang saleh yang sudah meninggal. ketika kita berdoa memohon kepada mereka maka mereka tidak mendengarkan ucapan kita kata Allah seandainya pun mereka mendengarkan kalaupun mereka bisa mendengarkan mastajabulakum kata Allah mereka niscaya tidak akan mampu mengabulkan permohonanmu apa yang kalian minta mereka tidak akan bisa kabulkan Wa al Dan hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Dalam ayat ini juga Allah tegaskan bahwa apa yang disembah yang ditujukan ibadah kepada selain Allah bahwa semuanya tidak akan dapat memberikan dapat tidak akan dapat mengabulkan permintaan doa yang kita suruhkan kepada mereka dan masih banyak Tentunya, ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan, yang menegaskan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah tidaklah berhak untuk ditujukan ibadah kepada mereka. Dan masih banyak ayat-ayat Allah, firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan, memerintahkan kepada kita. Agar kita menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala semata. Adab yang mulia ini, adab yang sangat agung ini dan ini merupakan adab yang sangat pokok dalam keimanan kita kepada Allah. Memiliki pengaruh yang sangat agung dan terpuji yang akan mendatangkan hasil kepada kita. Ketika kita menerapkan adab ini, bahwa seluruh ibadah hanya boleh ditujukan, diarahkan kepada Allah, maka dari itu akan mendatangkan manfaat kepada kita. Akan kita petik buah dari hasil adab ini. yang pertama. Keikhlasan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sedikit ataupun banyak. Baik besar maupun kecil. Oleh kerana itu. Seorang hamba yang taat beribadah dan ikhlas tidak melihat di hadapannya melainkan Allah melainkan Rabbnya melainkan Tuhannya dia menghadapkan dan mengkhususkan ibadah hanya kepadanya saja dia akan menjauhi seluruh perkara yang bertentangan dengan keikhlasan atau dia akan berusaha menjauhkan Segala perkara yang akan merusak, yang akan mengurangi keikhlasan kepada Allah. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok agama ini dan rukunnya yang paling kuat. Bahwa ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba haruslah dibangun di atas pondasi ikhlas kepada Allah. Dan ini merupakan pondasi dan rukun yang paling kuat dari setiap ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menegaskan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahud din Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini agar setiap ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam harus dibangun dengan keikhlasan. Harus didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan mukhlisul mukhlasanlahu din dan juga ayat ini menegaskan bahawa ibadah yang kita lakukan hanya apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahud din hunafa ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat menunaikan zakat yang demikian itu agama yang lurus. Ayat ini memberikan batasan agama yang lurus adalah bahwa ibadah seperti sholat yang dilakukan, zakat yang ditunaikan dibangun dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak tentunya ayat yang memerintahkan kepada kita agar mengikhlaskan Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan keikhlasan atau yang mengurangi keikhlasan, yang berikutnya. Orang yang hanya menunjukkan ibadah kepada Allah akan menjauhkan dirinya dari sifat ria. Artinya, adab yang pertama ini menunjukkan ibadah hanya kepada Allah akan menjauhkan kita dari sifat-sifat ria. Baik dalam perkataan ria, baik dalam perkataan atau ria, dalam perbuatan per ucapan, dalam perbuatan karena ria merupakan salah satu yang akan merusak kesempurnaan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir dari buah yang dipetik dari orang yang menunjukkan ibadah hanya kepada Allah saja dari adab yang pertama itu yaitu memerangi segala bentuk kesyirikan bahwa orang yang benar-benar beribadah hanya menunjukkan kepada Allah mereka akan berusaha menjauhkan diri mereka dari segala perkara-perkara kesyirikan. Karena seorang mukmin melihat bahwasanya dia harus mem memerangi segala bentuk kesyirikan tersebut. Kebohongan dan khurafat Dan segala seluruh, seluruh, seluruh kemampuan yang dia miliki Artinya Bagi seorang muslim Pemirsa rahimahkumullah Yang kalau berusaha Hanya menunjukkan ibadah Sekecil apapun bentuknya Hanya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan selalu berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara yang mengandung kesyirikan. Maka, kalau kita lihat sekarang, mudahnya kita temukan perkara-perkara kesyirikan yang ada di tengah-tengah umat pada hari ini. Ini menegaskan kepada kita bahwa... Adab yang pertama ini masih jauh dari sempurnanya dipraktekkan oleh kaum muslimin, sehingga tidak jarang kita lihat fenomena-fenomena kesyirikan masih merajalela di mana-mana. Kesyirikan yang berkaitan dengan kuburan, kesyirikan yang berkaitan dengan pengobatan, bahkan. Kesyirikan-kesyirikan yang sebenarnya tidak perlu bagi seorang Muslim mengaitkannya ke sana, seperti yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Kesyirikan yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, seperti apa yang dilakukan para pedagang kaum Muslimin pada hari ini. Sekali lagi, ini bukti nyata bagi kita bahwa adab yang pertama ini belumlah sempurna diterapkan, diamalkan oleh kaum muslimin, karena dari adab ini seperti yang sudah, -sudah kita sampaikan tadi akan mendatangkan setidak-tidaknya tiga buah hasil, manfaat bagi yang melakukan adab ini, jauhnya dari sifat ria. Kemudian akan mengikhlaskan selalu setiap ibadah yang diamalkannya. Kemudian akan selalu berusaha menjauhkan dirinya, memerangi dirinya, memerangi segala perkara-perkara kesyirikan yang akan membatalkan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang dilakukannya. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.